Selamat siang semuanya, bertemu lagi bersama saya Ardi di channel Avail Studio. Detek Komputer. Jadi di video kali ini saya akan masuk ke segmen podcast aja. Podcast di part kedua ini, jadi saya akan memperlihatkan proses pembuatannya. Ya, mungkin tidak akan proses lengkapnya, jadi cuma beberapa montage, footage kayak gitu doang. Jadi di sini saya sudah ada casing bekas dari Lenovo berapa ya, gue lupa. Pokoknya ntar ada di gambar di sini. Dan di sini saya sudah ada akrilik warna hitam, pakai karbon warna hitam, pilox dengan backmat. Dan ini untuk menggambar dan mengukurnya, jadi saya menggunakan ini saja. Oke, kita akan langsung memotong. Dan sebenarnya saya sudah membuat pola ini ya, anjay pola. Jadi ini sengaja saya gunakan untuk memotong ini. Jadi kita letakkan dulu yang lain. Dan di dalam casing ini saya sudah menyiapkan satu buah ininya. Jadi nanti kita akan melubangi ini. Ini akan kita lubangi dan ke lubangnya itu nanti aja. Apa ini? Kita memerlukan gurinda atau ya yang kayak ini untuk memotong si akrilik sama si casingnya nanti. Gua nggak bikin konsep, ya konsepnya sih udah terlalu depan, cuma nggak terlalu diperhitungkan. Oke, kita langsung saja kita potong ini. Selesai garis. Mengagetkan. Dan btw ini pertama kali saya melakukannya sendiri, jadi saya ini amatiran dalam hal memotong ini. Dan saya mengambil spidol terlebih dahulu, soalnya saya akan mengganti polanya. Lanjut kompor lagi coy.
sebenarnya kan. Few moments later. Mulai lagi anjay. Kita mulai lagi sih sepertinya pengetahuan karena ada nazar telah dilalui. Jadi saya belum sholat dulu. Kita skip aja dulu. Ya sepah maksudnya nanti gitu kan. Tanggung gitu kan kepala gini. Oke kita lanjut aja. Kita lanjut sebelah sini. Ini baru ada terjadi tempat gua coy. Dan tempat gue ini itu sebelah sana ada masjid, di sana ada masjid, di sana juga ada lagi masjid dua ya di sebelah sana, dan di sebelah sana satu masjid yang pertama yang besar. Saya kira sudah selesai. Nah, tunggu saja lagi. One eternity later. Oke, kita akan lanjut saja prosesnya. Kita selesaikan untuk pemulangan ini dulu untuk hari ini. Anjay. Tinggal satu baris lagi coy, kita akhiri ini. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Terbuka, tinggal kita rapikan. Semuanya ingat sabun terbuka. A few moments later.